Hai para penonton setia, selamat datang kembali di InfoJambi.tv. Acara seleksi tilawatil Quran dan Hadits Nasional ke-27 secara resmi dimulai di Arena STQ Abdurrahman Sayoti, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Senin 30 Oktober 2023 malam. Kemeriahan pembukaan ditandai dengan prosesi defile yang melibatkan para peserta STQH dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Acara dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang turut dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Holil Koumas dan Gubernur Jambi Al Haris. Kafilah dari Provinsi Aceh menjadi yang pertama dalam prosesi defile, sementara kafilah tuan rumah Provinsi Jambi mempunyai kehormatan untuk menjadi penutup defile. Setelah defile, suasana semakin meriah dengan pengucapan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian diikuti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh para kori dan koriah terbaik dari STQH Nasional ke-26 yang lalu yang diadakan di Provinsi Maluku Utara.